Ibu gawe cara biar teh sama bener. Pak mam heula. Ai kampungna teh namina naon? Kampung Cilimus. Cilimus RT 2 RW 3 Desa Garumuti Kecamatan Pamulihan. Ya teh tos sabaraha hari pembangunan? 20 hari. 20 hari. Nami masjidna teh naon? Masjid Tahul Hidayah. Tahul Hidayah. Hanyuanya seueur kieu gotong royong. Iya. Jadi setiap hari kalau dibagi rata 18 orang. 18 orang. Eta teh sabaraha RT eta teh? Bari seuri. Mamna. Kabeh tahu abuh. Bari mane mah kala balem. Bayar kejo jangan bete. Benar di bongohan kita mah asa panuju. Kata rupahana kan. Sorry atuh. Alah kamar pula tadi setting. Tapi mun tak apal gitu, tak apal wujudna bapak. Oh. Batur.
di gerohna. Jepang ya. Zaman koromol anak lima atas lompatan. Ke mana itu nyumputnya pak? Ah, ya ke balong. Ke balong? Ya nyumputnya kita. Karena jungkrang. Dulu zaman Belanda, kalau di oleh Belanda itu disuruh. Jadi kalau siang disuruh ke tempat yang sunyi, yang susah untuk sasaran peluru di kolam. Kalau sudah mau malam disuruh ke rumah semua. Di kolam jadi, air, ada ya, air. Jadi zaman Belanda. Kata orang tua, jadi Belanda tidak kuat kalau orang malam, mau siang saja dengan TNI. Dilalui roda empat belum sempurna, masih tanah. Jadi kegiatan masyarakat sudah nampak dengan gotong royong. Jangankan di aspal, diperkeras juga belum, gitu. Tetapi sudah dilalui roda empat, apalagi roda dua. Dan ngangkutan material-material itu teh lewat mana? Lewat Lian Cibitung. Kalau mau berangkat ya jalan Cilimo. Oh. Kalau sampai jalan Gong muter-muter gitu. Muter-muter. Lantaran naon gitu tuh naik jalan Marut. Belum di. Jadi kalau mau mengangkut material dari kota berangkat ke jalan bawah datang pulangnya dari jalan di atas karena belum dibalas ya. Nah, belum dikasih batu, masih tanah jalan. Kami hujan banyak lalu ur mah. Nah, gue nggak oke. Dua kita dua wengi di tengah teh. Kalau ngangkut barang. Oh, kantos ya, kantos sekali. Menong di tengah teh. Kepada yang ada kemauan. Mugianya. Ya, kepada yang ada kemauan. Jadi siapa orang yang mau untuk menyumbangkan silakan. Jadi, tidak memaksakan nurani. Kalau firman Rasul, tangan yang atas lebih baik daripada yang bawah. Lebih baik kita memberi daripada menerima. Tapi ya syukur kalau ada yang menerima. Alhamdulillah ya jazakallahu khairan katsiro. Ya kalau kata orang lain yang jenius, kalau rezeki kita diterapkan untuk mesin ini tidak akan habis, bahkan ada barokah. Jantan amal jariah. Ya, amal jariah. Ngalir terusnya. Yang mengalir ke dalam kubur itu amal jariah. Hatur nuwun, Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.
dalil khalqiyya ya tabibu isbalana lana lana ya habibu dadahnya. Dadah. Sok. 1, 2, 3. Dadah. Hatur nuhun ya. Dadah. Ibu atuh dadah. Yuk dadah yuk. Hatur nuhun. Hatur nuhun pisan, Pak. Lancarnya sadayana. Amin.